ada dua line yang beroperasi. Ini dengan tujuan memaksimalkan pelayanan untuk ujikir. Jadi mulai tanggal 2 Januari, line yang baru sudah beroperasi. Jadi rata-rata untuk uji di Talangagung perharinya itu rata-rata ada 150 kendaraan. Jadi dengan adanya dua line ini, pelayanan akan lebih cepat. Harapan terbesar saya untuk program bantu yang dalam hal ini bekerja sama dengan pihak bank, saya berharap bahwa pengguna atau pemilik kendaraan yang akan melakukan ujikir itu bisa langsung membayar retribusi di bank. Jadi untuk meminimalisir tingkat kebocoran pembayaran retribusi. Target untuk 2019 dari retribusi pengujian kendaraan bermotor itu sejumlah 3.340.000.000. Itu dibagi menjadi dua, Talangagung itu sekitar 1.900.000.000 sekian, 60%-nya, dan untuk Karanglo sebesar 1,3 miliar, 40%.